Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update kali ini datang dari Bali United Training Center yang mana mempersiapkan berbagai hal dan siap untuk tim dari negara-negara Piala Asia U17. Ini dia kondisi terbaru dari Bali Training Center. Ada beberapa lapangan yang siap digunakan untuk negara-negara peserta Piala Asia U17 wanita. Tampak para pekerja sedang mencabuti rumput liar di lapangan latih Bali United ini. Selain itu, tribun atau area untuk tim berganti pakaian juga telah siap. Begitu juga untuk tribun media dan awak media lainnya. Training center ini merupakan training center terbaik yang dimiliki oleh klub Indonesia. Berbagai fasilitas ada di Bali United Training Center, dari area gym, locker room, cafe hingga tribun yang bisa menampung 100 orang. Ada total 8 lapangan latih yang ada di Bali United Training Center yang diperuntukkan untuk tim akademi dan juga tim senior. Ini dia tampilan dari tempat latihan Piala Asia Wanita U17. Terdapat juga papan iklan yang membatasi lapangan latih ini dan juga area perimeter keamanan sehingga tidak semua bisa masuk ke lapangan latih.